Halo, halo, selamat pagi sedulur ngapak dimanapun anda berada. Assalamualaikum ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku perjalanan pagi ke pasar tradisional Slumpring yang ada di Cempaka, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Nah, desa wisata ya. Jadi nanti pasarnya itu hanya buka hari Minggu aja ya. Kalau hari biasa tutup. Ini agak licin-licin kayaknya. Jadi agak pelan-pelan aja. Ini aku lagi bareng sama keluarga. Mau berburu. Cari jajanan zaman dulu ya. Ada cendol peloknya, ada nasi jagung, tiwul, urap, iwak asin peloknya. Banyak deh nanti ya. Kita lihat. Sebelumnya udah pernah. Tahun-tahun yang kemarin, masih tahun 2023 ya. Sepertinya pas lebaran itu saya pernah ke sana lagi, ke desa wisata. Itu tempatnya di bawah pring perapingan ya. Kalau bahasa Indonesia-nya di bawah pohon bambu. Jadi pohon bambu itu dirapikan sedemikian rupa, ditata rapi, tempatnya juga bersih, adem ya. Adem. Soalnya di bawah persis bambu-bambu itu ya. Bambu. Pohon bambu. Sebelumnya juga pernah ke sana waktu itu ya. Ini mau ke sono lagi. Jadi mumpung ada kesempatan lagi di Tegal ini, Bumi Jawa. Jadi mau ke sana lagi untuk kedua kalinya. Mungkin kalau lebaran nanti mungkin saya mau datang lagi. Nah, tempatnya asik. Banyak jajanan zaman dulu ya. Tahun 2000-an lah, nggak salah ya. Masih ada mungkin. Nanti kita lihat aja ya. Ini di jalan apa nanti? Bojong? Bukan. Muncang Larang ya. Muncang Larang, jalan raya Muncang Larang. Masih Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Ini jalanan turun menurun ya. Nanti kalau begitu naik, nanjak terus nih. Boros jadinya bensinnya ya. Gas terus. Saya nanjak-nanjak terus nih. Oh, turunnya enak nih, agak nurun-nurun. Tapi harus pelan-pelan ya. Soalnya daerah tebing-tebing ini, turunan. Rumahnya tinggi-tinggi. Masih ada mobil lewat ya, masih muat ya. Ini masih sekitaran jam 7. Tadi berangkat jam dari rumah setelah 7. Di sini udaranya seger ya, sejuk, adem. Tangannya aku yang sampai dinginan ini bawa motor. Selamat datang di Desa Cecek. Desa Cecek ya, ini udah masuk Desa Cecek. Desa Cecek. Nama desanya unik ya, Cecek gitu ya, berdiri ya, Cecek. Cecek itu tegak lurus. Kalau menurut saya ya, nggak tahu artinya. Kalau menurut saya sih Cecek itu berdiri. Di sini air melimpah ya, alhamdulillah. Pertanian terus berjalan. Kita masuk Desa Cecek. Tadi aku pakai Google Map.
nasi lurus terus. Ada hajatan ya, tahun baru pasti banyak hajatan nih. Ini kita rombongan 1-2 motor keluarga. Ma saya juga ini mertua katanya belum pernah ke tempat seperti itu. Jadi aku ajak aja sekalian, katanya belum pernah icipin jajanan-jajanan tempo dulu. Ada pasar malam ya. Masih lurus. Sekitar 20 menitan lagi sampai ini. Kayaknya nggak sampai sih. Masih lurus kalau Google Map ya. Sambil menikmati perjalanan ya, persawahan yang hijau royo-royo itu, tebing-tebing pegunungan itu, tanamin jagung. Di sini suasananya panas ya, di desa Bumi Jawa. Masih hujan, tapi hujannya nggak merata. Udaranya sejuk ini di sini. Pokoknya oleh daerah Bumi Jawa, Tegal, Guci, kalau kemana-mana pasti udah sejuk udaranya ya. Adem, hawanya adem. Gunung Agung. Kan nanti ada itu gelaran. Sebentar aja nih, udah mendekati Google Map-nya. Masjid, ada pembangunan masjid belum selesai, renovasi sepertinya tuh sampai atas. Kembali lagi, balik lagi. Tempat wisatanya hanya bukanya hari Minggu aja ya. Untuk teman-teman kok yang deket daerah sini, Tegal, Bumi Jawa, kalau mau ke Pasar Serumping itu harus ini ya, hari Minggu aja ya, Minggu pagi ya. Buka jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kalau hari biasa, Senin sampai Sabtu itu tutup ya. Ini mudah-mudahan nanti buka ya, soalnya udah lama nggak kesini. Terakhir itu sepertinya lebaran, sesudah lebaran berapa hari gitu kesini. Waktu itu sangat ramai sekali, tapi nggak tahu nanti nih. Ini jarang-jarang orang pada tahu ya, di daerah Bumi Jawa ada pasar tradisional yang menyajikan jajanan-jajanan tempo dulu ya. Sepertinya masih, nah itu tuh tinggal lurus tuh Desa Cempaka ya, masuk Desa Cempaka. Masuk Desa Cempaka nih depan nanti nih. Jadi sekalian sarapan ya, ini soalnya masih jam 7 lebih, sekalian cari sarapan.
Nah, itu tadi teman saudara Pak sama keluarga kelewat. Nah, saya pakai Google Map ya. Nah, ini udah sampai di desa pasar tradisional. Sepertinya bukan nih, aroma-aromanya udah sangat kental sekali. Soalnya sini banyak orang. Kardis Mama, Desa Wisata Cempaka. Baru buka sepertinya. Oke. Teman-teman sudah sampai, nanti kita lihat ya isi dalamnya. Terima kasih saya sudah mengikuti untuk perjalanan kali ini. Terima kasih ya. Turun. Ini cahu. Oke. Kita parkir dulu. Ternyata tempatnya seperti ini ya. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.